Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Lanjut tentang media tanam anggur yang bagus, yang seharusnya kalau kita pengen punya anggur itu bagus, gemuk, indah, rindang, tentunya kita harus tahu media tanam yang bagus. Nah, ini menurut saya, bukan, maksudnya menurut saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tetapi ini yang saya lakukan tiap hari dan alhamdulillah anggur saya banyak. Pertama, kita pakai pupuk media tanam. Ini kita beli di pertanian banyak. Kita balik, kita masukkan ukurannya 1. Perbandingannya mana? Ya, 1. 1. Ya, ukurannya 1. Nah, ini sekam bakar. Sekam bakar ini 1. Sekam bakar ini bisa menahan air ya. Terus sekam mentah. Ini sekam mentah. Wah. Sekam mentah ini fungsinya sama untuk menahan air juga, supaya air itu bukan menahan air. Jadi kalau media tanam itu padat, begitu kena disiram air, airnya nggak cepat resep. Akarnya genang. Begitu genang, akarnya busuk. Nah, kalau menggunakan media tanam seperti ini, kecuali tanahnya itu menjadi gembur, akar mudah untuk menjulur di dalam tanah, meresap kemana-mana juga, dia nggak terlalu basah, dia begitu disiram airnya meresap ke bawah. Makanya kalau pengen anggurnya gemuk, nah ini saya kira contoh yang baik. Tadi media tanam, sekam bakar, terus sekam mentah, kita campur dulu, kita aduk rata. Terus kalau saya sebenarnya ini nggak direkomendasikan, tapi kalau saya itu pakai ini tai kambing. Tai kambing yang masih mentah, belum jadi nih, belum difermentasi. Nah, seperti ini, sama kita campur. Kita campur. Tolong nih diperhatikan baik-baik, karena kalau salah pasti mati nih anggurnya. Wah, saya pupuk kok mati, karena ini panas dan asapnya terlalu tinggi. Nah, tolong diperhatikan. Setelah dicampur rata, perbandingannya tadi 1:1. Nah, ini air sekiranya ini 3 liter. Ini namanya molase. Molase itu gula tetes. Rasanya sangat manis sekali. Kita masukkan ke dalam air secukupnya. Ini saya juga nggak tahu ukurannya, yang penting pantas begitu.
pantas menurut saya, kalau menurut saya, kalau menurut Anda terserah. Jadi nggak ada harus sekian, harus sekian, nggak ada. Nah, ini bakteri E4. Bakteri E4 ini makanannya adalah molase sama kandungan di sini. Istilahnya dia merubah tanah itu menjadi, kalau kita mungkin bilang vitaminnya menjadi banyak. Nah, seperti ini kita campur. Ini bakteri E4, ini ada mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik. Produktivitas tanaman, E4 mampu mengandung bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat penghasil fitohormon. Wah, sulit nih, saya bingung juga. Yang penting kita campur aja dulu, kalau bacanya belakangan. Nah, secukupnya. Ini belinya sama di pertanian, banyak di pedagang-pedagang tanaman pinggir jalan banyak. Nah, kita campur, kita aduk, karena kalau nggak kita aduk dia mengendap di bawah. Baunya manis, tapi jangan coba-coba atau diminum, kasihan anak istri sama kasihan cicilan di bank mungkin masih ada. Ini ya manis, tapi jangan coba-coba karena saya udah terlalu sakti untuk masalah ini, jadi nggak terlalu takut. Setelah itu kita siramkan rata, lalu tumpah rata, rasanya hangat. Nah, habis itu kita aduk lagi sampai rata. Aduk, jangan saya bau, jangan semua. Iya, kita aduk supaya kita nggak jenuh. Kalau hobinya nyanyi, boleh sambil nyanyi aduknya. Kalau nggak bisa nyanyi, sambil merenungi nasib yang lalu, kegagalan yang kemarin, supaya nggak gagal lagi dalam dunia tanam menanam. Nah, para pemirsa, setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam karung, terus kita ikat, kita biarkan minimal 1 bulan supaya terjadi fermentasinya sempurna. Kalau saran para senior pengangguran itu kalau bisa 3 bulan. Memang kita dengar lama, tapi kalau udah kita jalanin nggak lama. Saya udah pernah coba, saya bikin terus tertunggu lama, akhirnya kita nggak sabar. Habis bikin kita tanam, mati tutup buahnya, nggak jadi gemuk, jadi mati. Cetak terus mati. Nah, mohon bersabar, paling nggak sebulan lah. Setelah sebulan, setelah dimasukkan karung, baru kita buka, kita taruh di pot media tanam kita. Nah, ciri-cirinya dia sudah terfermentasi dengan baik, yaitu tumbuhnya gulma. Begitu kita taruh, kita semprot air atau kita siram air tanpa kita tanamin apapun, dia tumbuh rumput-rumputan. Artinya media tanam kita udah siap untuk ditanami tumbuhan yang lain, karena udah ada gulma. Gulma itu sejenis rumput-rumputan apa aja deh, itu dia tumbuh gitu ya. Jadi jangan bikin langsung ditanemin. Kalau ini bikin seperti ini langsung ditanam, itu tumbuhannya bukan gemuk, malah mati karena terlalu panas. Kita ini lagi. Oke, jadi yang perlu diingat, molase dicampur dengan bakteri E4, ini tugasnya membantu percepatan fermentasi. Jadi prosesnya saya juga nggak tahu karena saya nggak punya mikroskop, terus saya intip gimana sih cara kerja bakteri apa virus, saya nggak ngerti. Yang pasti saya mengikuti jejak senior-senior yang terdahulu yang udah berhasil di dunia tanaman, pecinta tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Ini sangat ringan, cocok untuk ditaruh di pot-pot atau mungkin di karung. Itu di sekarang yang keren apa itu, yang kayak karung itu yang awet, planter bag. Nah, di planter bag atau di poly bag ini bagus. Ini kecuali dia kalau disiram dia agak airnya agak genang, langsung juga akar tuh cepat, pertumbuhan akar cepat. Setelah seperti ini kita masukkan ke dalam karung.
masih banyak perdebatan antara di karung itu, karungnya dibiarin terbuka dijemur matahari sama yang diikat. Nah ini saya belum nyoba. Kalau di saya ikat, karena kalau nggak diikat kita taruh dia kira-kira ayam di bawah. Biasanya tikus juga kadang tikus masuk atau dia nyari apa itu. Mungkin baunya pak enak kali. Iya, manis. Ada lagi satu rahasia di saya biasanya menambahkan cacing. Cacing. Iya, jadi saya beli cacing di toko pancing, saya masukkan ke dalam sini. Itu cacingnya bisa sehat-sehat seger-seger gitu. Nah, keuntungan kita itu cacing kalau kita tanam di sini begitu dia jadi banyak, kita bisa manfaatkan untuk mancing. Yang kedua, ini tanah ini menjadi benar-benar subur. Jadi kandungan nutrisi tanamannya menjadi lebih banyak mungkin. Karena kecuali cacing itu dia makan sisa-sisa ini ya, dia kohenya, tainya cacing itu kandungan nutrisinya untuk tanaman mungkin kalau kita minum susu lah. Seperti itu. Dan podo ngerti kafe, dan podo duwe anggur kafe, dan ora impor dari Cina, dari Amerika ya kan. Kalau perlu kita ntar buat sebaga anggur terus impor apa ekspor ke luar negeri, kamu gak jos. Mantep. Buat Indonesia lah thank you.
Thank you.